Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dulur, di sini ada sebuah anakan kelinci dari kelinci saya yang berwarna putih dan berjumlah sekitar 7 ekor yang habis melahirkan tadi malam. Dan ini juga anakan dari indukan yang sama yang berumur sekitar 40 hari. Dan saat ini saya beri makan pakai rumput. Dan semua anakan dari indukan yang tadi semua sehat-sehat, semoga saja tidak ada yang mati sampai dewasa nanti. Dan ini berjumlah 7 ekor. Di sebelahnya juga ada lagi yang masa perkawinannya juga sama sekitar 1 bulan dan sudah hamil, dan sebentar lagi mungkin besok atau lusa ini sudah melahirkan. Di sini saya memberi pakan cuma 1 hari sekali di waktu sore. Oke, dulur, jadi di sebelahnya ini juga ada satu pasang jantan dan betina yang berwarna coklat dan sudah hamil sekitar 1 bulanan. Dan di sini bekas makanannya, rumput-rumputnya yang sudah kering tidak saya buang karena biasanya kalau waktu melahirkan buat sangkar untuk anaknya agar tidak kedinginan. Mungkin di sini ada teman-teman yang sama seprofesi yang punya hobi merawat kelinci. Siapa tahu ada. Kita bisa sharing-sharing di bawah bagaimana cara merawat kelinci yang baik dan benar, yang sehat dan mempunyai anakan yang banyak. Kita bisa sharing-sharing di bawah. Oke. Sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.